guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, kali ini aku bakal membawakan beberapa kisah horor nyata. Kenapa aku bilang beberapa? Ya karena bakalan lebih dari satu. Penasaran gimana ceritanya? Oke, gak usah banyak batu dicot lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Cerita pertama datang dari Nisa. Jadi, pada tahun 2022 kemarin, Nisa baru saja diterima kerja di Bekasi. Dan dia juga gercep banget nih untuk mencari kosan yang dekat dengan tempat kerjanya. Singkat cerita, dia dapat kosan yang lumayan murah. Kapan lagi nih dia dapat kosan murah plus fasilitas lengkap? Ada tempat tidur, lemari, kipas angin, dan juga wifi. Biasanya kosan di daerah sana itu paling murah itu sekitar 700-800 ribu, kata Nisa. Setelah membayar lunas uang kosannya, Nisa segera menempati kosan itu. 1-2 minggu berlalu, tidak ada kejadian aneh. Pas minggu ketiga Nisa menempati kosan itu, dia mendengar ada suara tertawa seorang perempuan dari kamar sebelah. Tapi Nisa abaikan suara itu karena dia pikir itu adalah suara tetangga kamar sebelah. Hampir setiap malam Nisa mendengar suara tertawa itu. Tapi anehnya, suara itu terdengar setiap jam 12 malam. Esoknya, sekitar jam 1 malam, ada yang mengetuk pintu kosnya. Karena malas membukakan pintu, diabaikanlah nih suara ketukan itu. Tapi suara ketukan itu tuh terdengar lagi dan bahkan sedikit seperti digedor gitu. Karena kesel, Nisa nih lalu segera membuka pintu dan ternyata di luar gak ada siapa-siapa. Dia masuk dan menutup pintu lagi. Gak lama suara itu terdengar lagi. Nisa membuka pintu sambil ngomel kesel gitu kan. Pas dibuka, dia melihat sosok wanita berwajah pucat berdiri di hadapannya. Dari mulutnya mengeluarkan busa sampai menetes di lantai. Refleks Nisa nih langsung membanting pintu kosnya dan lari ke kasur. Karena merasa terganggu dan kepo juga si perempuan semalam itu siapa, akhirnya Nisa memberanikan diri untuk bertanya ke ibu pemilik kos tentang siapa yang mengisi kamar di sampingnya itu. Ibu kos bilang jika kamar itu kosong dan sudah lama sekali tidak ada yang menempati. Nisa bertanya nih ke ibu kos kenapa kamar itu bisa kosong dan lama gak ditempatin. Tapi si ibu kos tidak mau bercerita, malah terkesan seperti mengalihkan pembicaraan, kata Nisa. Nisa akhirnya bertanya nih pada penghuni kos yang ada di depannya tentang kamar kosong itu. Sebut saja namanya Indah. Indah bilang dulu ada yang meninggal di kamar itu, seorang wanita berusia sekitar 25 tahun. Dia meninggal karena overdosis barang terlarang. Menurut penghuni kos yang lain, dia meninggal tepat di jam 12 malam. Sebelum kejadian, sempat terdengar wanita itu tuh tertawa dan menyalakan musik yang sangat kencang. Dan baru ditemukan ketika si ibu kos ini mendobrak paksa pintunya. Karena pada saat itu, musik yang dia setel masih menyala sampai jam 8 pagi. Setiap ada yang menempati kamar itu selalu dibuat nggak betah. Selalu ada suara tertawa, sering terdengar suara musik, dan kadang ada juga suara tangisan. Itulah yang membuat kamar itu kosong dalam waktu yang lama. Gimana menurut kalian guys ceritanya Nisa? Apakah kalian pernah dapat kamar kos yang seram? Coba komen di bawah. Yang kedua ada cerita dari Hani. Cerita itu bermula
bermula saat Hani dan pacarnya yang bernama Agus pergi ke sebuah mall di Jakarta pada tahun 2021. Mereka OTW mall sekitar jam 7 lewat 15 malam dan sekitar jam 8.30 malam Hani ini kebelet pipis. Nah, diantarlah nih sama Agus ke toilet. Kebetulan posisi toiletnya tuh paling ujung. Singkat cerita, Hani masuk ke dalam toilet dan di sana ada 4 bilik gitu. Posisi saat itu keempat bilik toilet itu ada orangnya alias ada yang ngisi. Jadi otomatis Hani menunggu di depan wastafel sambil ngaca. Karena di situ ada kaca yang lumayan gede, kata Hani. Pas lagi ngaca, salah satu bilik toilet itu kebuka dan keluarlah seorang wanita rambutnya diikat gitu. Dia keluar, posisinya tuh nunduk, jadi nggak jelas mukanya. Tanpa pikir panjang, Hani langsung masuk ke toilet itu dan buang air kecil. Saat buang air kecil, dia dikejutkan oleh suara gaduh dari toilet sebelah. Kalian bayangin sendiri ya guys ya, jadi suaranya tuh kayak orang yang lagi dicekek gitu, bercampur sama suara sepatunya. Ini aku bingung gimana ngejelasinnya, tapi adalah ya di bayangan aku gitu. Pas suara-suara itu berhenti, dia lihat kaki orang yang ada di toilet sebelah itu kayak lemes tergeletak gitu. Biasanya bilik-bilik kamar mandi itu kan gak nutup sampai bawah kan. Di situ Hani penasaran plus takut juga kan. Hani keluar toilet untuk memastikan orang itu baik-baik saja atau enggak. Pas keluar dan membuka pintu toiletnya, ternyata di dalam itu kosong dan gak ada siapa-siapa. Hani sampai membuka semua pintu toiletnya, tapi semuanya kosong. Dia balik lagi nih ke dalam toilet yang tadi dia tempatin untuk memastikan kaki yang tadi dia lihat itu masih ada atau enggak. Kalian tahu apa? Kaki tersebut masih ada. Karena bingung, Hani ngambil ponselnya dan memberanikan diri untuk memfoto bilik sebelah melalui celah di bawah. Dan kalian tahu apa yang dia foto? Di dalam foto itu terlihat seorang wanita, wajahnya penuh luka dan lidahnya menjulur. Karena kaget, Hani melempar handphonenya. Lalu dia mendengar suara tertawa lirih dari atas kepalanya. Pas Hani melihat ke atas, ada sosok kuntilanak yang sedang mengayun-ayun kakinya di atas atap toilet. Melihat itu, Hani berteriak lalu pingsan. Nah, saat dia pingsan itu, dia bermimpi melihat seorang perempuan yang sebelumnya pernah dia lihat keluar toilet yang rambutnya diikat itu. Dia datang sambil meminta tolong, kata Hani. Awalnya suaranya tuh pelan. Nah, yang kedua dia berteriak tolong gitu. Itulah yang membuat Hani tersadar dari pingsannya. Karena pas bangun dia udah ada di ruangan gitu dan banyak orang. Kata Agus, dia mendengar suara teriakan Hani, lalu dia masuk dan menemukan Hani pingsan. Lalu dia membawa Hani keluar toilet sambil menunggu Hani sadar. Gitu ceritanya guys. Itu dia sedikit cerita dari Hani dan Nisa. Cerita mana yang menurut kalian paling seram? Coba komen di bawah. Atau kalian mau nambahin hal seram yang pernah kalian alami, boleh banget untuk komen. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye-bye.